total tersangka dari sejak tanggal 25 Juli sebagai bagian daripada jaringan total ada 8. Di mana dari 8 ini 2 dilakukan tindakan tegas, keras dan terukur. Yang kemudian berakibat ada 2 tersangka yang meninggal dunia. Yang terakhir yaitu tersangka atas nama DP 46 tahun swasta beralamat di Kumato Regency Malang. Dari kelompok jaringan ini, total barang bukti yang berhasil sejauh ini kita sita kurang lebih sekitar ada 17,05 kg sabu. Juga disita antara lain barang bukti kendaraan bermotor roda 4 ada sekitar 6 unit, kemudian roda 2 ada sekitar 3 unit dan 1 unit apartemen. Nah, semua terkait dengan hasil dari tindak pidana narkotika maupun dipakai sarana untuk melakukan tindak pidana narkotika ini. Proses pengembangan jaringan ini tidak berhenti sampai dengan di sini. Kita komit untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan jaringan. Kunci dari upaya pemberantasan narkotika, kami sudah komitmen bahwa ini perang tanpa henti atau never ending war against drug. Jadi kita berbasis kepada hasil analisa dari berbagai, baik hasil penyelidikan di lapangan maupun berbagai hasil profiling terkait dengan komunikasi keuangan dan sebagainya. Dan tidak tutup kemungkinan akan naik ke atas karena pengendali yang jelas ada di salah satu lapas yang ada di Jawa Timur.